guys sudah pada nyobain belum sarapan 15 ribuan ini. Kalau dilihat-lihat packagingnya tuh gak asing, karena mirip sama Nescafe. Fun fact keduanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa nge-vlog. Setelah kemarin kita review makanan, terutama mie instan, kita sekarang mau review minuman. Kali ini kita akan review sebuah kopi ya. Ini kopi dari perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Buat kalian yang penasaran ini dari merek apa, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen dulu ya, supaya kalian bisa mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik. Kalian lihat di thumbnail, kita akan mereview salah satu brand ternama di dunia dengan ratusan ribu outlet yang tersebar di seluruh dunia, dengan logo yang identik dengan warna hijau dan bergambar putri duyung dengan ekor ganda. Siapa yang nggak tahu kalau bukan Starbucks? Buat teman-teman yang belum tahu Starbucks, ini ada sebuah kedai kopi yang mempunyai cabang terbanyak di dunia, teman-teman. Mulai dibentuk sekitar tahun 1970-an oleh 3 orang. Ini dia, teman-teman, adalah produk kopi dari Starbucks. Produk ini baru sekali diluncurkan gitu ya. Produk kopi yang akan kita review, yang pertama adalah espresso latte dari Starbucks double shot, kemudian yang kedua ada varian mocha double shot. Ini adalah varian terbaru dari kopi Starbucks, yang dimana kopi ini dijual dalam bentuk kaleng dengan harga yang relatif sangat-sangat di bawah dari harga di store-nya Starbucks atau di kedainya Starbucks, teman-teman. Kalau misalnya kalian beli di Starbucks dengan harga 50 ribuan ke atas, ini bisa kalian beli dengan harga 14.900-an aja. Varian ini baru beberapa minggu aja di launching di Indonesia setelah minggu-minggu yang sebelumnya beredar di daerah Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan juga di Indonesia. Ini termasuk produk yang banyak sekali diincar oleh kaum-kaum muda-mudi, teman-teman ya, untuk lifestyle gitu, teman, katakannya. Ini banyak juga yang menyebut dengan Starbucks BPJS, yaitu Starbucks dengan budget pas-pasan jiwa sosialita. Ini dibanderol dengan harga Rp14.900 dan jauh sekali dari di kedai kopinya, teman-teman. Tapi kita nggak tahu bagaimana rasa yang ada di dalam kaleng ini. Sekarang sudah bisa beli Starbucks double shot espresso dengan mocha dan espresso latte variannya. Ini bisa dibeli di Alfamart, terutama kalau misalnya kalian berada di kota-kota yang belum ada Alfamart, mungkin ada, mungkin juga tidak. Jadi ini kita beli di Alfamart dengan harga Rp14.900. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, ini identik banget dengan Starbucks ya, dengan warna hijau dan logo putri duyungnya ya, putri duyungnya yang legendaris itu nongkrong di depan kiri. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik untuk teman-teman bisa beli. Di bagian depan ini harganya ya, ada tulisannya gini, teman-teman. Ini diimpor oleh PT Nestle Trading Indonesia. Jadi ini pengimpornya adalah Nestle. Kemudian produksinya ada di, ini sudah halal, teman-teman ya. Ini sudah halal, ini juga halal. Kemudian dikilangkan di Malaysia. Jadi ini pabriknya ada di Malaysia. Jadi ini pabriknya ada di Malaysia. Oleh karena itu ini bahasanya bahasa Melayu ya. Sepertinya ya, dikilangkan di Malaysia, teman-teman. Ya, ini produksi di Malaysia. Kemudian ini sama. Tuh di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa ini ya, Melayu ya. Ini sama juga untuk yang varian mocha.
double shot. Untuk ada double shot sendiri, yaitu untuk komposisi kopinya lebih banyak dari kopi-kopi yang lain. Kita kalau lihat di sini kopinya sebanyak, bentar ya, kita cari dulu ya. Jadi di sini ada tulisannya teman-teman, ini kopinya sebanyak 1% aja, ini di sebelah sini ya. Kopi instannya 1% aja, kemudian yang lain ada dan lain-lain. Ini. Kemudian yang di sini ini juga di sini ya. Kopi instannya 1,2. Jadi untuk yang versi espresso latte ini kopinya lebih banyak daripada yang mocha. Yang jadi viral ini adalah banyak membandingkan antara Starbucks double shot ini dengan Nescafe. Setelah kita cari tahu, ini adalah fun fact dari Starbucks ini ya. Ini adalah satu produksi dengan Nescafe. Yang notabene ini warna kalengnya juga pun hampir sama gitu ya. Jadi kita sudah membeli Nescafe dengan varian yang sama, yaitu Nescafe yang mocha, kemudian juga ada Nescafe yang latte. Gini ya teman-teman, sekilas ini untuk warna ini sama ya. Untuk warna ini hampir sama, coklat karamel gitu dan juga ungu-ungu gitu. Dan setelah kita lihat dari yang produksi adalah di Nestle ya. Yang produksi adalah Nestle. Kemudian ini sama tadi ya. Ini sama di sini. Jadi dua-duanya ini adalah diimpor oleh Nestle, kemudian pabrikannya dia ada di sebelah sini ya. Nestle di Malaysia gitu ya. Di sini juga sama. Yang akan kita bandingkan adalah bagaimana rasa dari keduanya, apakah benar-benar sama, mirip atau gimana teman-teman. Kita akan mencoba. Yang sebelah sini adalah Nescafe, yang kemudian yang di sebelah sini adalah Starbucks double shot ya. Untuk secara tampilan untuk Nescafe ini lebih pekat karena kita baca di sini kandungan dari kopinya itu lebih banyak ya. Kopinya adalah 1,2%, sedangkan yang di sini itu kandungannya 1% saja. Jadi kita akan coba dulu yang ini ya, Starbucks double shot ya. Saya juga bukan pecinta kopi, tapi untuk lidah saya orang awam ini manis. Kemudian kita akan coba minum yang Nescafe dulu ya. Untuk Nescafe ini rasanya lebih berasa coklatnya daripada kopinya. Jadi untuk yang double shot ini tidak terlalu manis
berasa kopinya gitu, tapi kalau Nescafe ini lebih manis dan berasa lebih coklat gitu, lebih mocha gitu ya. Ini lidah awam ya, kalau misalnya kalian nyobain ini udah pas, jadi itu tergantung selera kalian ya. Kemudian untuk rasa dari Nescafe itu, setelah kita minum gitu ya, ada ketinggalan rasa kayak sedikit asam dari kopinya mungkin ya. Untuk yang double shot ini masih tipis-tipis gitu, karena kan emang komposisi dari kopinya ini berbeda ya, lebih banyak yang Nescafe. Oke, kita akan lanjut ke Nescafe yang latte. Kita akan coba yang Nescafe latte sama Starbucks yang espresso latte ya. Ini espresso latte, ini Nescafe latte. Untuk dari komposisinya sendiri, kopinya sama-sama 1,2%. Kita akan coba apakah mirip ataukah ada perbedaannya. Ini balik lagi tetap di lidah orang awam ya. Kalau misalnya kalian lebih jago untuk menilai suatu produk, boleh banget kalian komen di bawah apa yang kurang atau apa, atau kalian setuju dengan pendapat di sini gitu. Ya. Kemudian yang ini. Sekilas dari tampilannya, ini lebih pekat yang Starbucks ya. Kita akan coba dulu untuk yang latte-nya dari Nescafe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut lidah saya ya, untuk yang Nescafe itu dia lebih asam gitu ya, ada sensasi asamnya. Kemudian kalau untuk yang Starbucks itu lebih pahit gitu ya. Tapi ini dua-duanya punya ciri khas, tapi ini hampir mirip. Sama seperti yang mocha tadi, cuma beda tipis-tipis aja gitu ya. Untuk Nescafe mocha itu lebih manis, untuk yang Starbucks itu lebih tidak manis, tapi untuk taste-nya itu hampir sama. Dan juga untuk Starbucks dan Nescafe ini hampir sama teman-teman ya. Jadi untuk perbedaan harga 14.000 dan 10.000 ini, kalau misalnya kalian mau agak keren sedikit gitu ya, belinya Starbucks yang double shot. Kemudian kalau kalian hanya untuk menghilangkan rasa ngantuk, bisa untuk beli yang Nescafe latte. Jadi ini tergantung kalian untuk menentukan bagian mana, atau apakah kalian butuh untuk beli Starbucks atau enggak. Jadi kesimpulan dari Jadi Vlog untuk dua produk ini, Starbucks dan juga Nescafe berusaha untuk menjangkau semua kalangan, termasuk muda-mudi dan generasi muda, untuk bisa menikmati kopi olahan mereka dengan harga yang relatif terjangkau. Ini diperlihatkan untuk kerjasama antara Nestle dan juga Starbucks di tahun 2018 yang lalu untuk memproduksi produk-produk kopi olahan untuk pasar Asia Tenggara. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu kerjasama dari Nescafe dan juga Starbucks untuk menjual produk olahan dari kopinya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka beli yang di kedainya, silakan ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih hemat, beli yang double shot di Starbucks yang kalengan gini. Atau kalau misalnya lebih hemat lagi dan rasanya hampir-hampir mirip,
kalian bisa beli Nescafe yang latte gini atau bisa Nescafe yang jenisnya yang lain, itu hampir sama teman-teman, walaupun ada perbedaan di ciri khas rasanya, tapi untuk secara keseluruhan ini hampir sama. Hampir sama, belum tentu sama ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Dan ini juga penilaian dari lidah orang yang tidak suka banget dengan kopi, hanya suka saja. Dan dengan lidah awam ini saya bisa menilai bahwa dua-duanya kopi ini hampir sama untuk taste-nya, tapi ada perbedaan di masing-masing produk ya. Untuk teman-teman silakan dipilih apa yang bisa kalian lebih hemat, atau mungkin kalian mau yang lebih gaya, kalian bebas pilih mau yang mana untuk dikonsumsi. Sekian dulu video dari Jadi Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog.